Jelang momen Natal dan tahun baru yang akan segera tiba, banyak orang kini telah merencanakan liburan mereka. Tak terkecuali Ogi Fantinus yang rupanya juga telah jauh-jauh hari merencanakan momen liburan bersama keluarga kecilnya. Dan pada hari Kamis kemarin, Ogi dan Diana pun terlihat bersiap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bertolak ke negeri Paman Sam, Amerika. Iya, hari ini mau liburan barengan sama keluarga besar. Seperti biasa kita kalau Natalan, tahun baru, kalau punya kesempatan buat bisa bareng sama keluarga, barengan nih. Tahun lalu Enzo masih baru baby, jadi mereka pada pergi, kita enggak. Kita ditinggal, baru sekarang nih barengan. Sekarang kita mau ke Amerika. Kita waktu itu terakhir ke Amerika 3 tahun lalu, waktu itu gue belum nikah. Gue udah berangkat, jadi ini pertama kali nih buat Diana sama Enzo. Jadi ya seneng sih bisa barengan, paling seneng adalah ngumpul keluarganya. Bukan kemananya, karena kita di dalam negeri juga bisa dan seru-seru juga. Feeling my way through the darkness. Berangkat jauh-jauh hari sebelum momen Natal, lalu rencananya berapa lama Ogi dan Diana akan menghabiskan waktu liburan mereka di Amerika? Serta kira-kira lokasi mana saja yang akan dikunjungi Ogi sekeluarga nanti? Sampai Januari, sampai tanggal 6. Jadi lama Natalan di sana. Kita rencana Natalan di SF, di San Francisco. Tahun baruannya di LA gitu. Jadi ya senang sekalian mau nonton basket juga gitu. Mau nonton NBA. Tetap ya. Udah beli tiketnya, kita mau nonton Golden State Warriors melawan Toronto Raptors tanggal 28-nya. Jadi setelah Natalnya kita ada waktu mau siang. Meski senang akan menjalani liburan dalam kurun waktu yang terbilang lama, rupanya pada awalnya Ogi dan Diana mengaku tetap saja sempat didera perasaan khawatir. Perihal apakah mereka sanggup mengurus Enzo selama liburan tanpa bantuan babysitter. Perjalanannya jauh tapi ya tegang juga, kenapa? Karena bawa Enzo baru setahun 4 bulan dan nggak pakai suster. Jadi deg-degannya tuh gimana ya, ada excitednya, terus ada takutnya juga, bukan takut sih, was-was lah ya, nervous gitu. Karena satu, kalau 6 bulan lalu dia masih nyusu ASI, terus dia masih belum bisa jalan, masih diem aja di stroller, digendong. Kalau sekarang kan udah lari-lari, takut kalau meleng sedikit ntar tiba-tiba lengah atau apa, itu yang aku takutin sih. Tapi ketolongnya karena kan kita ber-14, jadi ada ponakan, ada semuanya, jadi pasti sama-sama jagain tuh ya. Terus kemarin tuh pakai ada drama lagi. Kemarin tuh sempet sakit hari Senin, Enzo demam. Padahal udah kita jaga-jaga supaya nggak sakit gitu ya. Udah kita, gimana ya supaya jangan ini. Tiba-tiba panas sampai 39, berapa kemarin ya? 39,4 hari Selasa. Kamis udah berangkat kan? Gimana? Coba, tapi ya untungnya sekarang sudah sehat. Tinggal flu-nya aja sih. Masih flu ya. Pokoknya sih harapannya nih, pokoknya ya apa ya? Moga-moga di sana kan, satu cuacanya beda, terus makanannya juga pasti beda sama ini sih. Cuma berharap aja Enzo cocok makanannya. Iya. Gitu. Sip.